Komandan Koramil atau Danramil 1703/04A Radide, Kabupaten Paniai, yakni Letda Infantri Oktavianus Sogalrei, ditemukan meninggal di ruas jalan Trans Ena Rotali. Beliau dilaporkan diserang Organisasi Papua Merdeka atau OPM kala mengendarai motor seorang diri. Danramil Aradide ini ditembak mati oleh TPNPB OPM di bawah pimpinan Komandan Operasi TPNPB Kodep 13 KG Panipouda Paniai, Mayor Osea Eboma Ujar Natalis, seorang warga, seperti dikutip dari Tribun Papua.com.